12 tahun ada satu keluarga, 12 tahun anak dia nakal. 12 tahun. Dah ada apa yang anak dia tak ambil? Perempuan mana yang anak dia tak bawa daripada muda ni? Tapi si mak ni yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa. Sampailah mak ni rasa macam putih asa. Bila dia rasa putih asa waktu tu lagi, anak tadi berubah. Subhanallah. Berubah. Boleh berubah kan? Semua dengan kekuasaan Allah. Kalau wanita mandul pun Allah boleh bagi lahirkan anak, ni apatah lagi anak kita yang memang boleh jadi baik. Maka diajar oleh para Nabi alaihi mussalatu wassalam untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.